Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview atau kita akan bandingkan masker dari Under Armour yang harganya Rp399.000 dan masker dari Xiaomi yang harganya sekitar Rp70.000-an ya. Jadi masker ini dua-duanya sangat cocok buat kita untuk berolahraga seperti bersepeda atau jogging. Kita akan lihat yang mana lebih enak dipakai dan kualitasnya yang mana lebih bagus ya. Oke. Dari ini dia tidak tulisnya sport mask ya. Dari sini dia dia ada KN95. KN95 ini dari China ya. Kalau N95 itu dari US ya. Dan ini bisa cuci sebanyak 50 kali. Ini juga sama, bisa cuci sebanyak 50 kali, habis itu jangan dipakai lagi. Atau kalau Anda udah merasa sesak, ya artinya masker ini jangan dipakai lagi ya. Oke. Oke, jadi sekarang Under Armour ini, dia tidak seperti masker kain lain. Jadi masker ini khusus untuk desain untuk olahraga. Dan olahraga seperti Anda bersepeda atau jogging ya. Jadi masker ini dia atau Anda mau fitness juga boleh dengan menggunakan masker ini ya. Jadi ini didesain dengan water resistant ya. Jadi dari depan ini dia bentuknya water resistant, dia bisa menahan cipratan dari luar ke sini ke muka kita. Dan dia antimikrobial ya. Jadi dia antimikrobial. Terus dia ini, dia UPF-nya itu 50 plus protection, sun protection ya. Jadi dia bisa melindungi muka kita dari sinar matahari, dapat dicuci dan antimikrobial carrying ya. Jadi dia ini bisa dicuci sebanyak 50 kali, setelah itu nggak bisa pakai dia pakai lagi ya. Oke, untuk segi kenyamanannya juga di sini dia dilengkapi dengan satu buah pouch-nya. Jadi kita bisa menyimpan masker kita ini ke dalam pouch-nya ini. Oke, kita akan coba pakai. Untuk penggunaannya ini kebalik ya. Jadi kita harus perhatikan yang mana ada kawatnya itu bagian atasnya dia. Ya. Nih, bagian atasnya sangat cocok untuk olahraga ya, enak dipakai. Bernapas juga enak. Oke. Sekarang kita akan compare dengan masker Xiaomi ini. Di sini dia ada valve-nya di sini, dan di sini kayaknya bahannya seperti busa. Ya. Di bagian dalamnya ini dia ada filternya KN95. Dia KN karena buatan China. Jadi istilahnya KN itu, ya. Oke. Di sini dia ada 3D, jadi dia ada semacam penyangga 3D-nya dia itu. Dan ini kita coba pakai. Ini untuk dipakai juga enak, ya. Di sini sangat lembut untuk ear loop-nya dia, lembut, ya. Dan di sini bisa menahan cipratan juga. Sini valve-nya ya, jadi sini hanya bisa masuk, ini hanya bisa keluar, nggak bisa masuk ya. Masuknya dari sini. Di sini difilterin masuknya, dan di sini dibuang juga setelah difilterin juga ya. Dua-duanya masker ini sangat cocok dipakai untuk berolahraga. Untuk bersepeda saya udah coba, enak banget, kita nggak sesak, atau untuk jogging juga enak. Ya, maskernya dulunya cocok, cuma ini memang lebih berasa lebih enak sih dibandingkan ini. Dari segi harga juga ini lebih mahal dibandingkan ini, bisa beda 5 kali lipat. Ya, semuanya kembali ke Anda, yang mana Anda lebih cocok untuk menggunakan masker ini. Apakah Anda mau yang mereknya Xiaomi atau yang mau mereknya Under Armour ya. Harganya Rp399.000 dan ini harganya Rp70.000, oke. Dari segi kegunaan dan kenyamanannya itu, setelah stylenya dan comfortnya itu masuk semuanya, enak semuanya dipakai. Cuma kembali ke Anda aja, yang mana lebih cocok buat Anda, oke?
Oke guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai perbedaan atau Under Armour dan Xiaomi. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. Sampai jumpa.